Doa ini dapat diucapkan sepanjang hari, di dalam hati, atau pada saat menghadapi kesulitan kehidupan, menghadapi kekecewaan, dan pada saat menghadapi saat-saat sulit dalam hidup, saat patah hati, saat bisnis gagal, saat mengalami cobaan, saat menghadapi rintangan, dan saat bersyukur untuk segala berkat yang diberikan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku bersyukur kepadamu. Yesus, jadilah penolong dalam hidupku. Yesus, ampunilah dosaku. Yesus, kasihanilah aku. 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 Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.